Halo, selamat sore teman. Ini sekarang posisi saya berada di rumah Pak Rahman ya. Yang mana rumah Pak Rahman itu yang berada di lokasi Jakarta Timur, yang letak persisnya itu di daerah Cilangkap. Nah, kebetulan Pak Rahman mempunyai unit rumah yang luasnya itu ada kurang lebih sekitar 111 meter persegi. Nah, itu rencana sama beliau mau dijual. Nah, rumah yang berada di daerah Cilangkap ini itu posisinya dua lantai ya. Nah, ini kebetulan posisi yang saya ambil itu posisi ada di ruang teras. Nah, untuk keterangan selanjutnya nanti akan dijelaskan di deskripsi. Nah, jadi Pak Rahman menjual rumahnya itu berikut isinya dan juga berikut usahanya. Nah, Pak Rahman itu usahanya saat ini adalah jual bolu. Nah, itu sudah sudah cukup eksis ya untuk di wilayah Jabodetabek. Nah, inti dari Pak Rahman jual itu adalah rumah berikut usahanya. Oke, ini sekilas posisi saya ada di ruang teras dulu. Nah, nanti kita akan lihat posisi dalamnya ya. Oke. Nah, ini posisi ruang usaha atau ruang produksi. Nah, seperti inilah yang jelas sih di sini Pak Rahman itu menjual unit rumah berikut usahanya. Nah, seperti inilah usahanya nih. Usaha bolu ya yang sudah eksis yang berada di Jabodetabek. Nah, intinya sih Pak Rahman itu jual unit rumahnya. Seperti ini nih. Kondisi rumahnya. Nah, ini posisi yang saya ambil itu berada di lantai duanya ya. Nah, ini posisi musola depan nih. Dan ini teras lantai atas seperti ini nih. Lokasinya nih. Nah, itu Pak Rahman sedang santai-santai. Ya, Pak ya. Jadi rumah mau dijual ya, Pak ya? Iya. Oke. Nah, seperti inilah suasana lantai atas. Nah, kebetulan kita akan masuk ke posisi. Nah, ini ruang, sebenarnya sih ini ruang tamu ya, tapi includes dengan ruang keluarga. Nah, itu di atas juga ada kamar. Kamar dua Pak Rahman ya? Kamar ada tiga, di atas, di bawah tiga. Oh, berarti di atas tiga, di bawah juga tiga. Nah, seperti ini lokasinya nih. Suasana rumah Pak Rahman yang akan dijual. Tapi kalaupun dilihat dari sisi rumah itu Pak Rahman akan menjual rumah berikut usahanya itu dalam bidang usaha kue bolu yang Pak Rahman rintis. Nah, seperti inilah posisi rumahnya nih.